Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil Angela Lorenza. Nama Angela Lorenza mulai terkenal saat ia berkarir menjadi model. Berkat wajahnya yang cantik dan kemampuan yang ia miliki, ia tidak hanya berkarir menjadi model saja. Ia juga meniti karir sebagai presenter dan bintang iklan. Ia adalah gadis keturunan Arab Cina yang mempunyai mimpi menjadi model profesional dan suatu hari ingin go internasional. Ia sudah berusaha meraih mimpinya sedari remaja dengan mengikuti berbagai ajang kontes model. Hingga suatu ketika, ia berhasil meraih juara dalam ajang kontes yang diadakan oleh Honda. Karirnya menjadi model dimulai sejak tahun 2014 hingga sekarang. Selain menjadi model, kini ia juga merambah dunia iklan dan presenter. Ia kerap menjadi iklan sebuah produk dan menjadi presenter untuk mengisi acara yang berada di jam malam. Sebagai seorang model, gadis yang sering disapa Angela tersebut sangat menjaga bentuk tubuhnya agar tetap ideal. Ia sangat rajin dan menyukai olahraga, khususnya nge-gym. Ia juga memaparkan jika ingin menjadi pria idamannya harus menyukai hobi yang sama dengannya, yakni suka olahraga dan traveling. Biodata Angela Lorenza. Nama lengkap, Elizabeth Angela Lorenza. Nama panggilan, Angela. Nama populer, Angela Lorenza. Tempat, tanggal lahir Jakarta, 3 Agustus 1995. Kewarganegaraan Indonesia. Tinggi 167 cm. Berat 48 kg. Profesi model profesional, presenter. Keturunan Arabian Chinese. Prestasi pemenang Miss Honda, FM Maxim, Him Magazine, Roadshow, Photo Hunting, DLL. Agama Katolik. TikTok Angela Lorenza 08. Instagram Elizabeth Angela Loren. Twitter Angela Lorenza 3. YouTube Angela Lorenza Official. Fakta menarik tentang Angela Lorenza. Di tahun 2014, ia berhasil meraih juara dalam ajang kontes yang diadakan oleh Honda, yaitu Miss Honda Indonesia. Sebagai model profesional, Angela pernah menjadi model di Maxim, Hin Magazine, Photo Hunting, dan Roadshow. Memiliki kriteria pria idaman, yakni mempunyai selera humor yang tinggi, rajin dan suka berolahraga, dan harus lebih dewasa dari dirinya, bisa dari sikap maupun umur. Angela sudah lama berkecimpung di dunia model. Ia terkenal sebagai model mobil SPG atau model dewasa yang sudah terkenal di Indonesia maupun luar negeri. Kerap tampil dalam channel YouTube yang bernama Venomas sebagai bintang tamu, namun sekarang ia sudah tidak tampil lagi karena kesibukannya. Mempunyai wajah cantik, ia dapatkan dari keturunan orang tuanya, yaitu Arabian dan Chinese. Selain aktif menjadi model, ia juga kerap tampil menjadi presenter acara televisi yang berjudul Karma yang pernah tayang di ANTV. Angela menyukai motor maupun mobil antik. Ia suka mengendarai Vespa Pex dan mobil yang gagah dari Amerika, yaitu Dodge Sarty. Kerap memakai jasa kendaraan umum seperti taksi dan ojek online. Karena memakai kendaraan umum banyak sekali risiko, ia selalu membawa pisau lipat atau spray merica untuk melindungi dirinya. Ia ternyata menyukai otomotif yang sudah tua atau antik, seperti motor Vespa dan mobil keluaran lama. Ia merasa akan terlihat keren saat mengendarai mobil antik tersebut. Sebagai seorang model, ia kerap menjadi model produk otomotif seperti mobil dan motor. Oleh karena itu, gadis asal Jakarta tersebut menyukai produk otomotif. Dulu saat kehidupannya masih sulit, bersama ibu dan saudaranya kerap pindah-pindah kontrakan hingga 27 kali. Sebelumnya memiliki tubuh yang langsing seperti saat ini, ia mengaku dulunya gemuk.
menjalani karir dengan menjadi model adalah impiannya sejak remaja. Kemenangannya dalam kontes model menjadi bekal pertama saat menerjuni dunia permodelan dan akhirnya impiannya tercapai dengan menjadi model yang aktif hingga kini. Itulah informasi tentang biodata dan profil Angela Lorenza. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.